Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum RI bakal mengevaluasi aksi calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, yang keluar podium saat debat cawapres pada Jumat lalu. Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengemukakan pihaknya akan melakukan evaluasi dalam waktu dekat. Sebelumnya, pemirsa, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud sempat meminta KPU mendalami tindakan Gibran saat debat cawapres. Menurut pihak TPN Ganjar Mahfud, secara aturan bergeser dari podium debat tidak diperbolehkan. Minta ketegasan KPU, boleh maju atau tidak? Karena ketentuannya tidak boleh maju. Ini penting. Kemudian mengintervensi panggung ini kan supaya ada yang statis. Kalau perlu nggak ada panggung. Kalau ada panggung berarti statis. Kalau toh boleh disepakati itu maju. Kalau ke kanan kiri besok kalau terjadi sampai di debat capres, oh bisa gegeran. Jadi saya minta ketegasan KPU, ya kan? Kemarin harus ada keteguran karena dari LO yang disampaikan ke kita bahwa tidak ada yang namanya intervensi ke kanan dan ke kiri ataupun maju. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.